Guys, sekarang kita bersama dengan... Kita ada Engku Haris, kita ada Raikal. Berani jadi papa. Berani jadi papa ya. Yang akan ditayangkan di Astro Ver eksklusif saluran 480 mulai 6 Disember ini. Untuk mudahkan korang faham cerita ini tentang anak dan hubungan anak dan bapa yang makin renggang, tiba-tiba korang tertukar badan. Ya, betul. Tertukar badan? Betul. Maksudnya papa dekat Aim. Aim jadi dekat, Kamal. Jadi Kamal. Aim jadi Kamal. First soalannya adalah susah tak jadi orang tua? Dia ni memang perangai macam orang tua ni, benar ni. Masuk balik. Saya sebagai orang dewasa untuk ke anak-anak agak mudah juga sikit. Tak adalah susah, tak adalah senang, tak adalah susah. Sebab bila saya dah ada experience sebagai kanak-kanak, macam dia lah susah dia tak ada experience sebagai dewasa. So nak bakalkan jadi sebagai kanak-kanak tu. Ya, sekarang aku dah pening. Susahlah. Ni Raikal ke? Ni ai Yim. Ya, ni Yim. Oh, ni Yim. Yim, senang. Yim. Apa bad habit Yim ni? Yim. Jadi macam ni Yim, Yim dalam kecil tapi bawa badan orang dewasa. Macam ni Yim, senang ke susah Yim? Dia taklah susah sangat. Kenapa suara macam orang tua? Suara susah nak tukar. Sebab dia yang tukar kita punya roh je. Badan dia sama. Badan sama. Suara pun sama. Maksudnya saya nak kena tukar suara dewasa. Tukarlah. Tukarlah. Kena cium kot baru boleh tukar suara. Okey, tak apalah. Jadi show ni akan mula ditayangkan pada bila? Show ni akan mula pada 6 Disember. 6 Disember? 2018 lah. Esok lah. Lusa. Lusa. Lusa di Astro First eksklusif saluran 480. Film ya, ataupun bukan di On Demand. Bukan. Bukan pula, Yim. Habis kat mana? Bukan. Bukan series. Film. Dia film lah. Dia satu cerita je kan? Yes. 480. Sorry bang eh. Salah. Okey. Oh, tak ada. Antara abang Awi pun ada juga dalam filem ni? Yep. Sebagai apa? Sebagai Datuk Awi. Datuk. Dia jadi apa dalam cerita ni? Datuk siapa? Datuk Awi sebagai saya punya talent lah, sebab saya kerja sebagai talent management. So kiranya talent pun seorang je. Ya, dulu saya ramailah artis. Tapi management yang tak hanya, bagus ni. Mungkin macam tu sebab diorang pun dah dapat talent management yang lebih bagus. So yang hanya setia ialah Sunny lah. Sunny Jonet ialah Dato' Awi. Oh, Sunny Jonet tu nama Dato' Awi? Nama dia Sunny Jonet ni. Ini antara babak-babak snippet dalam filem Burani eh? Burani. Burani jadi papa. Lebang-lebang main sem. Okey, lepas tu kena pukul. Aduh. Wah, Allah, kena simbah air lagi. Sorry lah, masa tu dah Aim tak bangun, tak buat simbah lah. Gemuk kan, Awi? Jadi apa perangai buruk anak, apa perangai buruk Aim yang you rasa susah nak bawa sebagai Engku Haris? Sebagai saya... I tanya dia lah. Saya lah. I tanya dia. Siapa? I tanya Engku Haris. Yim. Saya Engku Haris. No. Saya Engku Haris. Sekarang ni korang kat meletup. Nak saya bawa IC bagi? IC kita tak perlu. Urine test. Kenapa kau ni? Tak tukar lagi. Dia tak tukar lagi. Dia dalam dia tengah reka lagi ni. Yim. Tengah Yim lagi ni. Sambung lakonan ni. Nanti kita tengok dekat kat apa? Berani jadi papa. 480. Berani. Jadi papa. Bukan berana. Okay, whatever. Tak tukar lagi. Thank you so much guys. Any last word untuk mereka semua? Beritahu ni Engku Haris, beritahu. Okey, saya sebagai Kamal untuk menjadi Aim. Okey, saya pun rasa best juga, tapi saya nak bagi ucapan kepada korang semua, jangan lupa langganlah cepat Berani Jadi Papa yang akan ditayangkan esok, sebab cerita ni banyak lusa. Maksud saya lusa lah. Jadi pukul 12 ni jadi esok lah kan. Okey. Cerita ni memang banyak moral, banyak pengajaran. Macam mana perasaannya bila menjadi bapa kalau tengok macam orang tua-tua kita ni. Macam tu je. Sebenarnya banyak yang dia buat. Sebab orang tua tak tahu susah tau sebenarnya jadi budak
ni sebenarnya susah. Sama-sama lah. Kalau tak, kenapa Jihan dengan Nabil tak boleh jawab soalan kebat ni tu? Wah, kan? Kau libatkan soalan kebat ni. Apa dia? Ada soalan ni tu hari. Panjang cerita dia. Nak dengar cerita tu ke nak terima rehat? Terima kasih. Alright, terima kasih Tok Haris. Raikal berani jadi Papa Astro First Exclusive 6 Disember ini. Jangan lupa untuk melanggan.